mengambil barang atau sesuatu, kita mulung ya. Kita mulung dulu ya. Ini terakhir kita boleh mulung apapun yang ada di sini. Ini hasil mulung Genevieve. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini mungkin mau bawa Genevieve ke salah satu apa ya, event ya, atau sekolahnya di itu ngadain sesuatu kayak gitulah. Jadi anak-anak itu nanti bakalan kayak ada acara untuk, ya Allah, acara apa ya, aku tuh bingung ngejelasinnya, kayak semacam recycle kayak gitu loh, memisahkan antara yang kertas, kemudian yang kaleng-kaleng, kayak gitu, intinya kayak gitu lah teman-teman. What event is this, Genevieve? Recycle, sorry ya. Halo, recycle, dicombe event ah? Hah? Gak tau lah, intinya kayak gitu teman-teman. Nah ini aku bawakan dia donat sama ini nih, onigiri ya. Ini. Kemudian bawa octopus card dan ada jajanan kayak gini juga. Nah takutnya dia lapar aja sih, kayak gitu. Kemudian dia nggak mau aku temenin, padahal kan boleh ya. Maksudnya perwakilan orang tuanya juga boleh ikut ke dalam untuk bisa nisain recycle things kayak gitu, tapi dia nggak mau, malu aja. Sudah besar, oke? Okay? Sehat ya, Bruno. Hi. Where are you going today? I'm going to, I don't know where. Tempatnya itu lumayan jauh, guys. Namanya Town Bay. Jadi tempatnya itu di salah satu lapangan basket kayak gitu. Terus nanti di situ anak-anak kelas dari kelas 4 sampai kelas 5, primary school ya. Dari kelas 4 sama anak-anak kelas 4 sama kelas 5 yang ikut acara ini ya. Biarin supaya mereka tahu. Jadi kenapa anak-anak hukum itu disiplin, ya karena dari kecil itu mereka udah sedisiplin itu kayak gitu. Kayak misalnya buang sampah itu yang dipisah-pisah, kayak kertas itu dipisah, plastik dipisah, kemudian kayak aluminium can juga dipisah kayak gitu. Kalau sekolah negeri itu biasanya mereka ngadainnya itu charity ya, kayak untuk membantu panti-panti jompo kayak gitu teman-teman. Jadi mereka kayak dikasih stiker, terus nanti stikernya itu kayak untuk dijual kayak gitu lah teman-teman. Dan dijualnya itu seikhlasnya, biasanya aja charity. Nah kalau untuk sekolahnya Genevieve kan dia swasta ya, itu nggak ada charity kayak gitu, nggak ada. Adanya ya kegiatan-kegiatan kayak gini. Begitu guys. Dia itu nggak mau rambut yang aneh-aneh. Sayang. Sayang, ibu mau nunggu sayang. Hah? Let's go sayang. Aku juga mau siap-siap. Aku ngopi dulu supaya gak ngopi. Kita masih punya waktu sekitaran 7 menitan lagi. Why? Hai. Ya. Jadi majikanku itu nanti bakalan ini teman-teman, apa, telepon Uber ya. Uber itu kalau di Indonesia kayak semacam Grab kayak gitu. Terus nanti kita nggak usah jalan kaki, nggak usah naik transportasi umum, udah langsung sampai ke sana. Alhamdulillah. Terus nanti pulangnya sih aku pengennya pulang sendiri aja, nggak usah pakai Grab apa segala macam ya. Jalan-jalan kayak gitu teman-teman. Oke, teman-teman ya, aku mau ngopi dulu. Nanti kita ketemu lagi. So, gitu flag ini sampai selesai. Yuyu tai liko atau mintanya? Oh, tai. Tai kan fightilah. Nanti rambutnya rusak, aku ribet lem dul. Nang ini cuman masuk, oke? Oke, so what is your activity today? Ayo, let's go sayang. Kita mau pakai Uber guys. Kayaknya udah di bawah ya, sepertinya. I look like a pink snowman. No. Oke, okay, karena hari ini dingin banget. Oke, okay. It's not pink, it's purple, okay? It's pink. Purple. Pink. Purple. Pink.
Ya gak sih? Perlu gak sih? Hi guys, kita it's sudah sampai. It's just a Christmas party. Hanga, ya boy, lihat ya, mau kindo lego pangyao ah. Where? Iya, ya mau kindo lego pangyao, gue mana lagi? Mau ah. Hanga. Lucu banget. Bye. See you. Ini acaranya orang Hong Kong, teman-teman. Ini apa ya? Oh, ini tuh kayak recycle buku kayak gitu loh. Enggak tahu ini dijual enggak ya? Oh, ini tuh free ya, it's free. Ini gratis teman-teman, jadi boleh diambil ya. Kayak gitu loh, ini tuh acaranya orang Hong Kong ya. Nah ini ada, nggak tahu ada apa aja ya. Coba kita lihat ke dalam ya. Jadi Genevieve hari ini tugasnya adalah dia di bagian recycle kayak gitu loh teman-teman. Nggak tahu ini mah apa. Rame banget. Oh, ini ada painting juga. Rame banget. Tapi ini tuh kayak apa ya, antri ya teman-teman ya. Di sini tuh antri itu luar biasa. Mereka itu ini apa? Tertib. Nggak tahu hari ini acara apa, bahasanya Cina semua. Rame ya. Aku ngintip-ngintip dia aja, soalnya dia tuh nggak pede kalau misalnya aku di sini. Tapi kalau misalnya aku nggak di sini, dia ini bisa melakukan dengan sendiri. Oke teman-teman, jadi sambil nunggu waktu 2 jam ya, Genevieve bakal melakukan kegiatan ini. Kayaknya gak banyak anak-anak yang datang juga sih, kayak cuma beberapa aja kayak gitu. Jadi aku mau jalan-jalan sekitaran sini gitu. Ini pertama kalinya aku kesini teman-teman, dan kayaknya di luar itu sepi ya. Maksudnya gak ada kayak shopping mall atau tempat-tempat perbelanjaan yang besar kayak gitu. Paling ada beberapa, tadi aku lihat itu kayak semacam supermarket, kemudian ada beberapa store kecil. Jadi aku mau lihat ke depan, oke?
Kenapa dilakukannya di tempat ini? Soalnya kan di sini banyak rumah warga kayak gitu loh. Jadi banyak warga yang nantinya bakal recycle sesuatu yang sudah mereka kumpulkan. Gak ada apa-apa ya, tapi di luar sana tuh ada bis loh. Kayaknya ada kereta juga, teman-teman. Bentar deh, aku cek dulu ya. Ada kok stasiun kereta ini kan. Stasiun ya di atas itu ya. Apa cuma ini bukan stasiun. Itu kayaknya cuma jalan raya biasa aja. Nah, di seberang sana itu ada shopping mall kayaknya. Kita ke sana aja ya. Tapi gimana ya caranya ke situ ya? Bentar aku cari jalan dulu. Gimana aku mau keluar coba? Bingung, nanti aku takutnya kebaliknya ke sininya lagi tuh aku bingung. Jadi aku harus nyebrang lewat jalan ini nih. Di depannya ini sebenarnya jalanan cukup lumayan rame. Tapi pas masuk ke dalam itu kayak gak ada apa-apa gitu, teman-teman. Ternyata di sininya jalan besar. Kita jalan ke depan ya. Sambil nunggu 2 jam karena di luar terlalu dingin. Let's go. Kita rame kayaknya di sebelah sana. Banyak bis juga tuh. Ke depan situ kayaknya banyak makanan ya. Kita sambil nyemil-nyemil. Rame juga ya. Ada pasar juga, ternyata pasarnya cukup lumayan besar ya, teman-teman ya. Buah-buahannya juga lengkap. Ada toko Indonesianya juga di sini. Mau beli apa ya? Sayur kali ya. Lumayan lengkap di sini pasarnya. Bersih lah gitu. Ada buah-buahan juga. Lumayan cuci mata ya. Lumayan besar loh ini pasar. Oke teman-teman, saatnya jemput Genevieve ya, karena ini hampir selesai. Kasian ya, dia 2 jam di luar dengan angin yang sangat mabit-mabit ini. Untungnya dia pakai pakaiannya itu tebel tadi. Jadi insya Allah gak terlalu dingin, teman-teman. Nah ini aku aja ini pakai jiyong. Ini kalau di Hongkong namanya jiyong ya, atau jaket bulu. Jaket yang dalamnya itu kayak dia menggunakan bulu kayak gitu loh, teman-teman. Jadi hangat, hangat banget. Ih, ada kolam renang juga di sini. Kesian juga. Ada itu loh, candy ya. Mana ya sindulku ya? Udah sepi. Loh. Dia orang sudah sepi, teman-teman. Ya, hampir selesai ini recycle-nya. Kok book free, you know? The book is free. Oke. Cuy, kita. Oh, 20 menit lagi dia selesai. Ya, hampir selesai. Siapa ya? Ini tuh tas-tas kayak gitu ya. Ya, hampir selesai. Udah selesai, teman-teman, alhamdulillah. Ini dapat kaos ya dia ya.
Ini timnya dia. Cuma 5 anak ternyata hari ini yang datang ya. Masih foto lagi tuh. Dapat kaos, guys. Nah, ini yang apa namanya? Recycle-nya itu namanya ini, teman-teman. Ini dapat banyak hari ini. Ada sepatu juga dan buku-buku banyak. Finish. Nah, ini dia mau ini, teman-teman, mengambil barang atau sesuatu. Kita mulung ya. What do you want, Genevieve? Oh, really? Oh, okay. You can get the book, so many book there. Kita mulung dulu ya. Ini terakhir kita boleh mulung apapun yang ada di sini. Do you want this? What is this coloring book? Ooh. It's completely new. Yes. I want this. Okay. Ini hasil mulung Genevieve hari ini, teman-teman. ini ya yang Lelo lo makan di lah. Pai toya, foto pai toya. Le thong goi kong le. Ini isinya itu sepatu-sepatu branded. Kita sudah sampai rumah, teman-teman. Selesai acara hari ini. Dan tadi sama majikanku itu dipesankan Uber lagi ya, atau kalau di Indonesia semacam Grab kayak gitu, teman-teman. Dan memang kegabutan orang Hong Kong itu, tadi kita pulang itu naik mobilnya yang Land Rover Discovery kalau nggak salah. Orang kaya itu kalau gabut kayak gitu ya. Mobil bagus, mobil mahal itu dibikin buat ngojek, teman-teman. So, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan kita. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum.